bikin. Wah, ini apa nih, bala-bala bakwan ya? Sehari habis langsung? Habis ini mungkin nggak cukup ini. Mungkin nggak cukup, nanti bikin lagi. Ini paket untuk harga berapa? Ini harga 23 real sebanyak ini, Mas. Masya Allah. Garut. Abi Oge Sami orang Sunda, Bapak. Masya Allah. Bapak yang punya owner di sini ya. Nah, ini yang paling aku suka nih. Yuk kita batalin dulu karena udah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan channelnya Umi Gilby. Halo sahabat Gilby semuanya, apa kabar? Semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sahabat, sekarang ini Umi Gilby sedang ada di Tanah Suci Mekah Mukarromah dan ini sore hari. Beginilah suasana sore hari menjelang buka puasa di Tanah Suci Mekah. Nah, sekarang ini Umi Gilby mau buka bersama di restoran khas Indonesia. Dan restoran ini deket banget dengan Jabal Nur, yang dimana Jabal Nur itu terdapat Gua Hiro. Dan Gua Hiro itu menjadi tempat dimana diturunkannya wahyu pertama, Masya Allah. Nah, ini Jabal Nurnya, kelihatan nggak di sana? Di sana itu adalah Jabal Nur. Dan di atas sana itu terdapat Gua Hiro-nya, Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang pernah mendaki Jabal Nur dan siapa yang pernah langsung masuk ke dalam Gua Hiro, ayo boleh komen di bawah. Nah, dan tempat restorannya itu ada di sebelah sini nih, di seberangnya. Nama itu Restoran Priangan Indonesia. Tersedia seafood, nasi campur, sate, soto, bakso, gado-gado. Alhamdulillah amin, walaupun kita ada di Tanah Suci Mekah, jauh dari Indonesia, tapi kita masih bisa menikmati makanan khas Indonesia. Yuk kita akan masuk, kita lihat tempatnya seperti apa, menunya apa aja, dan makanannya enak atau enggak. Sebenarnya Umi Gilby berkali-kali sih ke tempat ini dan makan di sini, tapi baru review sekarang. Nah, ini untuk lantai bawahnya, jadi untuk family tempatnya ada privasi di atas. Nah, ini tempat pesannya. Ada, halo. Halo. Mau ngapain ke sini? Hah? Mau ngapain ke sini? Lihat-lihat orang yang makan di mana itu. Lihat-lihat doang, nggak makan ya? Nggak makan. Ada Abi Gilby lagi pesen. Pesen apa, Bi? Ini menunya nih. Ini pesen menunya. Menu-menunya. Cuman sedih, Bi, ini menunya aku nggak ngerti. Maklumlah, bila soal-soal gitu. Nah, ada yang ngerti nggak tuh? Pokoknya ini menunya lah ya. Nah, ini harga-harganya. Ini ayam, ini dendeng. Ini yang dendeng daging, ini dendeng ayam. Nah, ini yang paket-paket gitu. Telur kuah. Nah, pokoknya inilah pokoknya ya menu-menunya. Ini harga-harganya. Iya, ini ada harga-harganya. Dan ini juga ada Ustadz Anshor. Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Kita buka bersama ya. Ada Agil di. Iya. Come on. Nah, ini tempatnya. Dan ini kayaknya ininya deh. Apa namanya? Dapurnya. Kita tandai tanya ya. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini semua orang Indonesia yang kerja di sini? Iya, ini. Masya Allah. Ada orang Sunda enggak di sini? Ini Bangali. Masya Allah. Ini Lombok, ini Lombok, ini Madura. Ada Madura. Oh, berbagai macam kota ya. Kalau saya Bali. Oh, Jawa. Jawanya di mana nih? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ada orang Sunda di sini? Siapa namanya? Umi Gilby. Hah? Umi Gilby. Umi Gilby. Iya. Ini buka dari jam berapa sampai jam berapa kalau bulan puasa? Jam 4 sampai jam 4 malam. Jam 4 sore sampai jam? Dari jam 5 sore sampai jam 4 malam. Oh, pokoknya habis asar aja? Iya. Sampai sebelum subuh? Sebelum subuh. Masya Allah. Jam 4. Ini makanan khas Indonesia kan? Yang masak siapa chefnya? Langsung orang Indonesia? Orang Indonesia. Oh, itu tuh chefnya tuh, Masya Allah. Semoga semuanya sehat semua ya, Mas ya. Amin. Lancar rezekinya, lancar urusan dunia akhiratnya. Semoga keluarga yang di Indonesia juga pada sehat semua. Amin. Makasih ya, Mas ya. Amin. Family di atas kan? Yang mana? Family. Ah iya, family. Oke deh. Terima kasih. Aku langsung atas aja ya. Nah, ini tempatnya dan pasukan yang kerja di sini orang Indonesia semua. Yuk, terima kasih. Boleh masuk? Boleh.
Boleh, wah masuk. Boleh masuk, kata serius boleh masuk. Serius boleh. Oh ya udah, ayo suatu kehormatan nih buat Umi Gilby, katanya boleh review dapurnya ternyata. Boleh masuk nih. Ayo, oh, assalamualaikum. Izin ini mau lihat-lihat dapurnya. Terima kasih banyak sebelumnya. Masya Allah, ini lagi bikin apa Mas? Lagi bikin buat buka bersama, bikin. Wah, ini apa nih, bala-bala bakwan ya? Ini bala-bala. Bala-bala. Ya. Ini bala-bala. Iya ya. Gratis untuk buka puasa. Gratis untuk buka puasa. Untuk yang makan di sini dikasih bala-bala gratis. Iya ya. Masya Allah. Bakwan. Ini apanya Mas ini? Salad. Ini bukan bikin ini. Ini bikin apa nih? Martabak telur. Oh, Masya Allah. Ada martabak telur segininya berapa? Eh? Ini hanya untuk buka bersama saja, tidak diperjualkan. Oh, jadi ini gratis. Ya. Jadi nanti aku dapat gratis juga dong. Oh, boleh. Oh, Masya Allah. Spesial. Jadi ini spesial untuk Ramadan doang ya, dapat iftar gratis. Iya. Masya Allah. Terus ini apa, Mas? Ini buat lotek gado-gado. Oh, ada lotek juga. Ya. Lotek ini itu kan bahasa Sunda ya? Iya. Bahasa ininya. Tapi berantakan di sininya ya. Enggak apa-apa. Namanya juga dapur ya. Nah, ini Masnya lagi apa, Mas? Ini istrinya goreng. Goreng martabak ya. Masya Allah, wajannya ini besar banget. Ini apa Mas, boleh lihat gak Mas? Ini bumbu buat telur. Oh, ini bumbu yang untuk balado gitu. Bukan buat telur, siraman buat telur. Oh, jadi bumbunya banyak banget gini ya, Masya Allah. Ini apa Mas? Rendang. Rendang, iya pantesan wangi banget. Ini rendang, Masya Allah. Terus, mana sate Mas? Oh, ini pembakaran satenya. Ini pembakaran satenya. Jadi satenya itu dibakar mendadak ya. Ini rendangnya sekali bikin itu berapa puluh kilo? Oh, yang ini cuma satu karton berapa? 20 kilo mungkin. Sehari habis langsung? Habis ini mungkin nggak cukup ini. Mungkin nggak cukup, nanti bikin lagi. Oh, jadi di sini masakannya itu fresh ya? Iya. Tuh, untuk sahabat Gilby semua yang ada di Jeddah, Madinah, yang mau makan, nyari makanan Indonesia, wajib ke tempat apa namanya tadi, restoran Priangan. Restoran Priangan. Dan ini makanannya fresh semua. Pekerjanya hampir 90% orang Indonesia. Sekarang kita lihat ininya. Wah, Masya Allah. Ini kayaknya kuah bakso ya, Mas? Kuah bakso mana? Ini untuk daging dendeng. Rebus, direbus dulu. Itu air sup. Oh, Masya Allah. Jadi ini daging dendeng direbus dulu biar nggak alot. Terus itu kuah supnya, Masya Allah, ini bawang-bawangan. Dan ini makanan siap sajinya. Masya Allah, ini paling suka aku ini nih. Ini bikin ngedadak, Mas? Iya. Semuanya bikin ngedadak ya? Masya Allah, nah jadi seperti ini penyajiannya. Ini paket untuk harga berapa? Ini harga 23 real sebanyak ini, Mas? Masya Allah, tuh 23 real. Nasinya udah ada, terus lauknya lengkap banget. Tuh. Nah ini, Masya Allah, pokoknya ini lengkap banget. Mas, terima kasih ya, udah diizinin ya. Makasih Mas, udah diizinin. Mungkin ada yang mau diucapin salam-salam untuk keluarganya mungkin. Salam-salam buat siapa ya? Siapa ya? Salam-salam buat customer. Iya. Yang welcome, suka datang, mau kasih campur. Iya. Makasih ya Mas ya. Insya Allah, Rara, Papi, Kasara, Azim, Akhir, Indonesia. Amin. Kulung Bojun. Iya, Insya Allah. Makasih Mas ya, makasih nih udah dibolehin. Ini orang Lombok. Orang Lombok. Orang Palu yang kena musibah kemarin. Oh, Masya Allah. Pokoknya terima kasih banyak untuk semuanya ya. Ini bosnya meninggal ini, Pak. Mana bosnya? Masya Allah, assalamualaikum. Izin Bapak, kami dari channelnya Umi Gilby. Dari mana? Garut. Abi Oge Samya, orang Sunda Bapak. Masya Allah. Bapak yang punya owner di sini ya? Iya, tapi di bawah syarikat. Oh, kalau boleh tahu namanya siapa, Pak? Iya. Kalau boleh tahu namanya siapa? Saya Muhammad Syafi. Masya Allah, Pak Haji. Terima kasih ya, Pak Haji ya, udah boleh nge-review ke dalam barusan. Iya. Makasih, Pak ya. Izin. Yuk, Pak. Assalamualaikum. Nah, alhamdulillah barusan ketemu dengan ownernya dan ternyata ownernya orang Garut. Wah, Mas. Makasih ya. Ke atas ya? Iya, ke atas. Ke atas. Masnya udah kerja berapa tahun di sini, Mas? Baru di sini, Kang. Baru berapa tahun?
Baru 2. 2 tahun, Masya Allah. Semoga sehat terus, Mas ya. Nah, untuk family-nya ada di atas. Jadi kita ke atas. Untuk family-nya di sini. Yuk kita. Di sini. Mana? Nah, ternyata Abi Gilby milih tempatnya di sini nih. Assalamualaikum. Kok ini khusus ada kamar mandinya? Lagi apa? Abi Gilby enggak bisa main. Habis ngapain, A? Habis pipis. Ini pada nungguin ngapain nih? Nunggu ngapa? Nunggu sahur. Nunggu sahur? Buka juga belum. Ini tempatnya luas banget ya. Sangat. Ini VIP ini. VIP ya, karena kamar mandinya ada di dalam ya. Yuk jadi coba. Katanya ini buat VIP khusus untuk YouTuber Umi Gilby dan Muasi buat. Masya Allah, disambut ya, Masya Allah. Ruang lagi coba. Iya ya. Nah ini kita dapat ruangan VIP-nya, ada kamar mandi khusus. Kita lihat ya. Kamar mandinya. Nah ini kamar mandinya. Allahumma inni a'udzubika min khubusi wal khabais. Nah ini tempat cuci piringnya. Nah ini tempat cuci tangannya. Oke deh, sekarang kita tinggal nunggu makanannya datang ya. Masya Allah, makanannya udah datang. Makasih Mas, udah dianterin. Nah ini yang kami tunggu-tunggu dari tadi. Masya Allah, ini es lemon. Kalau ini kita tadi beli di warung ya. Ada tahu isi, terus ada molen, ada peye, dikasih kurma. Nah, makanan satu-satu datang, alhamdulillah. Ini bala-balanya. Nah, ini apa, Mas? Dendeng. 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 Terus apa lagi nih? Insyaallah nasi campur, lauk campurnya ini dia. Nah, ini nasi campurnya banyak banget. Nah, ini yang paling aku suka nih. Kentang. Ada dua. Kalian suka ini? Wah, dikasih banyak, Masya Allah. Makannya ya, itu dendeng sayang. Dendeng. Nah, ini makanannya, ini udah semuanya? Udah ya. Sopnya enggak ada? Oh iya, sopnya jangan lupa. Sopnya buah-buah, sayur bayam. Yuk, kita batalin dulu karena udah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah, makanannya udah lengkap, keluar semua. Ini kita beli satu dulu karena satu aja udah banyak banget kayak gini. Belum ini lauk yang lainnya khas Indonesia. Dan ini harganya segini berapa, Bi, tadi? Berapa tadi harganya? Berapa, 70 atau berapa? 70. Kalau 70 itu berapa rupiah tuh, Bi? Itu berarti ada 240.000. 240.000-an, 300 kurang aja ya. Nah, ini dengan harga 300.000 kalau dirupiahin dengan menu seperti ini. Alhamdulillah, amin. Sekarang kita mau cobain makanannya. Coba Bi, rasanya gimana, Bi, itu? Ustaz, sorry, yang coba-coba. Ustaz, Pak Wan, Ustaz. Iya, enak. Bentul, hey, Ustaz. Ustaz, tester bala-bala, Ustaz. Tester bala-bala, Ustaz. Nah, rasanya ini apakah gerupuk-gerupuk atau gimana? Dikirain. Di sini dekat Ustaz, A. Nah, gimana, Ustaz, rasanya? Belum ya? Enak. Enak. Ini saudara langsung dari UI. Segar banget ya. Segar banget itu. Apalagi kalau di siang bolong Ramadan jam 12 siang. UI. Di musim panas ya Rabbi. Aku mau nyobain ya. Nah, sahabat, aku mau nyobain ya, tapi harus dipecek-pecekin dulu. Nah, ini sahabat bakwannya ini paling enak karena bakwan ini campuran kontak kayak. Bicara, aku mau nyobain. Iya. Silakan. Nah, sahabat, aku mau nyobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balikan fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Amin. Harus diceritain rasanya gimana ya? Apa manis, apa asam, atau dingin panas, gimana? Nah, berhubung karena kita udah lapar banget dan makanannya udah tersiap saji, jadi kita mau buka puasa dulu. Abi Gilby udah duluan aja, Bi. Gimana, Bi, rasanya? Panggilan jiwa. Oke deh, kita buka puasa dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, buka puasanya udah selesai dan makanannya udah habis, tapi masih nyisa banyak banget.
Ini sisa makanannya sengaja kami bungkus karena kalau kami tinggalin di sini juga nanti sama pihak yang dari restoran dibuang. Jadi mubazir kan sayang, kalau dibawa ke rumah kan nanti bisa dimakan untuk sahur. Nah, terus ini juga masih banyak banget tuh. Ini juga masih banyak banget. Ini juga masih ada peyek. Semuanya udah selesai makan, ada Abi dan kami mau sholat maghrib di sini karena di sini tempatnya luas. Jadi kami mau sholat maghrib, istirahat dulu sebentar, baru nanti taraweh. Terima kasih untuk sahabat Gilby semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa apa? Juga jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Subscribe itu gratis. Nih ada nih di bawah dan di atas dan komen di deskripsi. Nah di sini ada. Nah juga jangan lupa sholat, ngaji, puasa dan puasa dan tamunya ya sambil dan keliling sambil bicara sahur lah istilahnya. Nah di sini ada metadi Nisa, ini tuh ada Gilby, bukan ada Gilby, ada Mas Ibuan, ada Abi, ada Gilby yang suka gandengan sama Ustaz Anshuri dan ada Ustaz Anshuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditutup.